Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya wad-din. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana amma ba'du. Hadirin yang dimuliakan Allah, Alhamdulillah pada malam hari ini kita bisa bersama-sama berdiskusi seputar hisab dan ruqyah, terlebih khusus tentang pemikiran ulama besar, salah seorang ulama besar Nusantara abad ke-18, Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari. Sebelum kita memulai, alangkah lebih baiknya terlebih dahulu kita bersama-sama mengirimkan bacaan Fatihah kepada yang Al-Mukarram Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari ila hadith Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Hadirin yang dimuliakan Allah, alhamdulillah kami di sini di Kota Semarang sehat walafiat. Mudah-mudahan para hadirin juga di rumahnya dalam keadaan sehat walafiat, berbahagia dan dalam naungan Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita berbicara panjang lebar tentang pemikiran hisab ruqyat Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari, terlebih dahulu saya akan sedikit memberikan pengertian apa itu ilmu falak, dasar-dasar ilmu falak. Yang pertama, ilmu falak itu adalah sebuah ilmu eksak. Jadi ilmu yang berbicara tentang benda-benda langit, matahari, bulan, bintang. Falak, kata falak sendiri itu adalah orbit. Maka ketika disebut ilmu falak, ilmu yang mempelajari tentang lintasan-lintasan benda-benda langit, termasuk yang tidak apa namanya, yang dimaksud benda langit itu adalah bumi. Itu adalah merupakan satu benda langit. Nah, seperti halnya juga matahari, bulan, dan bintang. Kemudian, nama lain daripada ilmu falak, itu diantaranya adalah ilmu miqat. Miqat itu asal katanya waktu. Karena ilmu ini berbicara tentang bagaimana kita menentukan waktu sholat, bagaimana waktu pengamatan terhadap bayang-bayang matahari yang bukan ke arah kiblat. Kemudian begitu juga berbicara tentang kapan masuknya bulan suci Ramadan dan kapan masuknya Idul Fitri. Itu berkaitan dengan waktu. Selain disebut dengan ilmu miqat, ilmu falak juga disebut dengan ilmu handasah. Setelah itu ada lagi namanya ilmu hisab. Karena memang praktiknya ilmu ini mempergunakan hisab sebagai kerjanya. Jadi kerjanya adalah menghitung posisi benda langit. Jadi baik posisi waktu, miqat zamani maupun miqat makani. Kemudian ada lagi namanya adalah disebut juga ilmu hay'ah. Nah, kemudian berbicara tentang siapa sejarah ilmu falak itu siapa penemu pertama kalinya. Jadi ilmu falak ini dalam literatur banyak kitab falak itu penemu an-nawadi' ilmu falak wa Nabiullah Idris alaihi salam. Bahwasanya yang menemukan pertama kali ilmu falak atau ilmu astronomi yang disebut orang sekarang ini itu adalah Nabi Idris alaihissalam. Beliau dikenal sebagai seorang ahli astronom. Nah, jadi Idris itu kalau kita cari dalam banyak literatur ada beberapa nama yang disematkan kepada Nabi Idris. Bisa juga kalau Idris itu adalah nama yang disebutkan di dalam Al-Qur'an, wa dzukur fil kitabi Idris. Kemudian ada lagi nama lainnya di dalam Injil dan Taurat itu adalah Henoch dan Ahnoch. Kemudian di dalam mitologi Yunani itu Nabi Idris itu disebut dengan sebutan Hermes. Adapun di dalam mitologi Romawi disebut dengan Merkuri. Nah, ini adalah seputar tentang siapa itu penemu ilmu falak yang pertama kali. Akan tetapi ketika kita lacak lebih jauh, ilmu falak itu ternyata disebutkan dalam kitab Saba Ikut Dahab fi Ma'rifati Qaba'ilil Arab
yang ditulis oleh As-Suwaidi, penemunya adalah Nabi Unus alaihi salam, bukan Yunus tapi Unus. Nah, Unus itu adalah cucu daripada Nabi Adam. Jadi Unus bin Syid bin Adam alaihi salam. Tapi ketika kita membaca semisal buku yang ditulis oleh Syekh Muhammad Yasin Al-Fadhili, yang ulama besar, bahwa penemu ilmu falak itu adalah Nabi Adam alaihi salam. Jadi Nabi Adam itulah yang pertama kali menemukan. Di dalam Al-Quran disebutkan wa'allama Adamal asma'a kullaha. Jadi Allah mengajarkan apa namanya semua nama-nama yang ada di muka bumi dan yang ada di langit. Nah, kemudian banyak ya terkait tentang sejarah ilmu falak itu sampai akhirnya nanti termasuk juga Nabi Daud alaihi salam. Nabi Daud itu adalah seorang nabi yang pertama kali membikin kompas. Jadi kompas itu besi. Kemudian yang pertama kali membikin kompas itu adalah Nabi Daud. Wa alanna lahul hadid, di dalam Al-Qur'an disebutkan. Kemudian ada lagi namanya Nabi Musa alaihi salam. Nabi Musa dikenal orang yang pertama kali menggunakan mizwala. Mizwala itu dalam bahasa astronomi disebut dengan sundial. Jadi tongkat kecil. Nah, tongkat kecil itu beliau bawa di dalam saku, dibawa kemana-mana. Itu untuk mengetahui bayangan matahari. Sehingga posisi bayangan matahari itu sudah sampai berapa, itu untuk mengetahui waktu sholat. Nah, dan tentunya waktu sholat pada zaman nabi-nabi terdahulu itu berbeda dengan waktu sholat yang pada kita sekarang. Jadi kalau kita itu diwajibkan 5 waktu, nabi-nabi terdahulu ada yang diwajibkan hanya 1 waktu. Ada yang di waktu pagi dan di waktu petang. Sama halnya di dalam agama Islam. Pertama kali kita tidak diwajibkan sholat 5 waktu. Jadi apa yang pertama kali diwajibkan kepada kita? Jadi kepada apa namanya umat Islam yang pertama kali disebutkan di dalam kitab Sabil al-Muhtadin yang nanti akan kita bahas. Bahwa pertama kali yang diwajibkan kepada Nabi Muhammad sebelum sholat 5 waktu itu adalah sholat tahajud. Nah, jadi sholat tahajud itu adalah sholat yang pertama kali diwajibkan sebelum ada perintah sholat fardu 5 waktu. Disebutkan di dalam kitab Sabil al-Muhtadin yang nanti akan lebih panjang kita bahas di sana. Nah, ketika Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beliau itu hidup, itu untuk penentuan masalah awal bulan Qomariyah, waktu sholat dan lain sebagainya, itu panduannya adalah beliau sendiri dengan diajarkan oleh malaikat Jibril. Jadi kata Rasulullah di dalam sebuah hadis itu, Jibril itu mendatangi aku ketika bayang-bayang suatu benda, ketika zawal itu datang Jibril, kemudian aku sholat diimami oleh Jibril. Kemudian ketika bayang-bayang itu panjangnya sama dengan benda, itu masuk waktu asar. Kemudian ketika tenggelam matahari, itu masuk waktu maghrib. Kemudian ketika hilang, syafak, ya, syafak ahmar itu hilang, maka melakukan sholat fardu isya. Nah, ini waktu-waktu sholat yang diajarkan oleh malaikat Jibril. Nah, ketika Rasulullah meninggal, itu ada di antara sahabat yang juga ahli dibilang ilmu hisab dan ruqyah. Di antaranya adalah disebutkan di dalam kitab Al-Fawaid fi 'Ilmil Bahri wal Qawaid, yaitu Umar bin Khattab, Ibnu Abbas radhiyallahu an, kemudian juga ada Ibnu Umar, kemudian juga ada Ali bin Abi Thalib. Nah, kesemuanya itu merupakan ahli falak, tokoh falak di era sahabat. Nah, kemudian panjang perjalanannya sehingga sampai ilmu falak itu masuk ke Indonesia. Ada beberapa catatan kapan masuknya ilmu falak itu di Indonesia. Yang pertama, sejak zaman Wali Songo itu sudah ada ilmu falak. Kemudian pada abad 18 itu dipelopori dengan 2 orang tokoh. Yang pertama adalah Syekh Abdurrahman Al-Misri, kemudian juga Syekh Muhammad Arsyad Al-Bahri. Nah, 2 orang tokoh ini, Syekh Abdurrahman Al-Misri, Syekh Arsyad Al-Banjari, kemudian juga Syekh Abdul Wahab Bugis dan Syekh Abdul Samad Palembang, itu dikenal dengan 4 serangkai. Nah, 4 serangkai ini yang dulunya pada abad 18 itu menimba ilmu di Mekah Mukarramah dan Madinah Munawarah. Jadi mereka berguru kepada
Syekh Atha'illah di Mekah, kemudian Syekh Sulaiman Al-Qurdi, kemudian Syekh Muhammad Saman Al-Madani. Kemudian Syekh Arsyad dengan Syekh Abdurrahman Al-Misri ini belajar ilmu falak kepada Syekh Ibrahim Ar-Ra'is Az-Zamzami. Ini seorang ulama, ulama besar di kota Mekah yang ahli di bidang ilmu falak. Ada yang menyebutkan di Madinah juga. Nah, kita berbicara tentang Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari. Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari ini, beliau ini dikenal datang ke Indonesia dengan 4 serangkai. Jadi ketika datang ke Indonesia, di rumahnya Syekh Abdurrahman Al-Misri, Syekh Abdurrahman Al-Misri ini merupakan kakek daripada Sayyid Utsman Betawi atau Sayyid Utsman bin Yahya Mufti Betawi. Nah, ringkas cerita, setelah 30 tahun menimba ilmu di kota Mekah dan 5 tahun di Madinah, beliau balik ke Indonesia. Ketika di Jakarta, waktu itu namanya Batavia, beliau mendapati, ya, Syekh Muhammad Arsyad ini mendapati sejumlah masjid yang ada di kota Jakarta itu kiblatnya melenceng. Jadi kiblatnya melenceng itu, jadi saya pernah datang ke sana, jadi kiblatnya itu diantaranya Masjid Mansur Jembatan 5. Saya pernah datang ke sana, memang kiblatnya itu melenceng sekitar 25 derajat. Di mihrabnya itu tertulis kiblat ini sudah dibetulkan oleh Muhammad Arsyad Al-Banjari pada tahun 1772, menggeser ke sebelah kanan sebesar 25 derajat. Pada saat itu terjadi konflik. Jadi konflik. Nah, konfliknya itu karena masyarakat tentu tidak langsung menerima hasil pengukuran arah kiblat yang dilakukan oleh Syekh Muhammad Arsyad. Nah, sehingga oleh beliau waktu itu diundang, ya diundang juga oleh pemerintah Hindia Belanda, beliau disuruh untuk membuktikan kiblatnya ini kalau Masjid Al-Mansur ini salah dibuktikan. Nah, dibuktikan menurut cerita lisan itu beliau menentukan kiblatnya dengan karomahnya, yaitu dengan mengulurkan dari selap jubah beliau, di salah satu tangan ini terlihat ada Baitullah dengan jelas, sehingga masyarakat semuanya menerima. Selain itu juga beliau menunjukkan sebuah peta. Nah, jadi peta itu beliau tunjukkan, kata beliau, posisi kita di Indonesia itu di sini, kemudian posisi Ka'bah itu di sebelah utara daripada Khatulistiwa. Kalau kita di Indonesia itu di lintang sekitar 6 atau 7 derajat waktu itu di Batavia. Nah, sehingga setelah melihat peta itu dan bagaimana harusnya kiblat melencengnya itu harus diputar sebesar 25 derajat. Nah, terkait tentang arah kiblatnya itu dan peta yang dibuat oleh Syekh Arsyad, ada satu buku yang ditulis oleh Syekh Abdul Rashid Al-Banjari. Beliau ini mengutip daripada karangan Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari. Jadi saya mengira ini adalah gambar peta yang dibikin oleh Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari, kemudian diadopsi oleh Syekh Abdul Rashid ketika beliau studi di Mekah Al-Mukarramah, di Al-Azhar, Syekh Abdul Rashid. Nah, ini yang diambil dari kada kitab Parukunan. Jadi kalau kita cari kitab Parukunan, itu yang ada gambarnya Ka'bah seperti ini tidak diketemukan yang ada di Indonesia. Adanya itu yang cetakan Mesir. Ini cetakan yang pertama. Nah, ini merupakan ringkasan daripada kitab Sabilal Muhtadin. Masalah kiblat, Syekh Arsyad itu juga mempunyai satu risalah, judulnya itu Risalatul Kiblat. Nah, Risalatul Kiblat ditulis oleh Syekh Muhammad Arsyad. Dari mana saya tahunya kalau Syekh Arsyad itu mempunyai kitab falak yang berjudul Risalatul Kiblat? Ada dua temukan. Yang pertama, saya membaca kitab Mizan Hilal yang ditulis oleh Syekh Mansur Al-Batawi. Ini adalah kakek daripada Ustadz Yusuf Mansur. Dalam kitab Mizan Al-I'tidal itu beliau menyebutkan bahwa Syekh Arsyad itu mempunyai kitab yang berjudul Risalatul Kiblat. Risalatul Kiblat. Kemudian juga ditulis oleh Sayyid Utsman Betawi. Sayyid Utsman Betawi, Mufti Batavia, itu menulis satu risalah berjudul Mangkulat
Mangkulat min risalatil qiblah li Syekh Arsyad Al-Banjari. Nah, ini merupakan satu kutipan-kutipan daripada risalah-risalah yang ditulis oleh Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari. Kemudian, satu lagi yang saya temukan, kitab ini berasal disimpan ada di Ketapang. Jadi naskah aslinya itu ada di Ketapang. Saya membacanya itu ada judul biografi Syekh Arsyad tebal 1000 halaman. Kitabnya itu ada di Malaysia. Jadi ini bukunya. Nah, tidak apa namanya biografi Agung Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari. Di dalam buku ini disebutkan ada satu kitab falak yang ditulis oleh Syekh Arsyad namanya Kuratul Ard wa Khatul Istiwa. Jadi tentang bola langit, tentang bola bumi dan garis-garis peta yang ada di khatulistiwa. Itu yang disusun oleh Syekh Muhammad Arsyad. Kemudian tadi ada beberapa risalah. Yang pertama Risalatul Qiblah, yang kedua Kuratul Ard wa Khatul Istiwa, yang ketiga adalah Risalah Ilmu Falak. Risalah Ilmu Falak ini ditulis oleh cucunya Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari. Nah, jadi risalahnya itu masih manuskrip. Saya mendapatkannya dari Al-Mukarram Kiai Haji Muhammad Irsyad Zain atau yang dikenal dengan Abu Dawud. Ini adalah fotokopi daripada manuskrip, belum pernah dicetak. Ini karya Syekh Arsyad tapi ditulis oleh anak beliau yang bernama Syekh Abdurrahim. Berbicara tentang gerhana matahari. Jadi kalau kita membaca di sini, tentu tidak bisa dipahami oleh semua orang. Karena istilah-istilah yang ada di sini, seperti halnya istilah ta'dil, hissoh, alamah, mu'addalah, kemudian ada sanah mabsutoh, kemudian ada sanah majmu'ah, dan lain sebagainya. Ini perhitungannya berdasarkan hisab bulan Hijriah dan menggunakan buruj. Jadi buruj, ya ada yang buruj apa namanya utara, ada yang buruj selatan, 6 di selatan, 6 di utara. Nah, perhitungan ini yang dicontohkan di dalam kitab ini adalah masa-masa sekitar 4 atau 5 tahun, contoh yang apa namanya tidak contoh yang dikemukakan adalah waktu sekitar 4 atau 5 tahun sebelum Syekh Arsyad. Jadi perhitungan tentang gerhana matahari dan gerhana bulan. Terkait gerhana matahari dan gerhana bulan, beliau menjelaskan bahwa gerhana itu, kalau gerhana matahari, bukan mataharinya yang redup. Akan tetapi mataharinya itu bercahaya akan tertutup. Nah, tertutup ya, tertutup sehingga tidak kelihatan, tapi dia tetap bercahaya. Seperti halnya lampu, lampu itu tetap mengeluarkan cahaya. Kalau kita tutup tangan kita, kita akan tidak melihat lampu tersebut. Begitulah kita tidak melihat matahari, sehingga terjadi gerhana. Kalau gerhana bulan, itu beliau mengibaratkan adalah seperti halnya cermin. Jadi cermin itu tidak mengeluarkan cahaya, akan tetapi dia itu memantulkan cahaya. Jadi dalam bahasa Al-Quran ada yang namanya daya. Daya itu mengeluarkan cahaya, tapi kalau memantulkan cahaya itu adalah namanya nur. Nah, kemudian saya menemukan juga, mengumpulkan sejumlah apa namanya poin-poin penting terkait tentang hisab ruqyat di dalam kitab Sabil al-Muhtadin. Ada sekitar 150-an yang saya ambil kutipan-kutipannya, akan tetapi saya hanya meringkas yang penting-pentingnya saja. Yang pertama terkait tentang arah kiblat, kemudian juga terkait tentang waktu sholat, kemudian juga tentang awal bulan Qomariyah, dan juga tentang fenomena alam, apa yang kita lakukan ketika terjadi fenomena-fenomena alam yang dahsyat maupun yang biasa, yang disebutkan di dalam kitab Sabil al-Muhtadin. Nah, yang pertama, hukum menghadap kiblat itu, kata Syekh Arsyad Al-Banjari, hukumnya sama seperti mayoritas ulama Syafi'iyah, bahwa menghadap kiblat itu merupakan salah satu syarat sahnya sholat. Jadi syarat sah sholat itu harus menghadap kiblat. Ulama berbeda pendapat
Apakah yang dimaksud menghadap kiblat itu menghadap arahnya atau menghadap bangunan Ka'bahnya? Nah, Syekh Arsyad sendiri beliau mengatakan yang wajib kita hadapkan itu adalah menghadap Ainul Ka'bah, bangunan Ka'bahnya. Sehingga kalau semisal kita menghadap ke arahnya saja itu masih belum dikatakan menghadap dengan sebenarnya. Jadi syarat sah sholat dikatakan sah kalau kita betul-betul menghadap ke bangunan Ka'bah tersebut. Nah, oleh karena itu, bagaimana menentukannya itu harus ada satu disiplin ilmu yang membahas tentang itu. Jadi, menghadap kiblat ketika sholat itu hukumnya wajib. Kalau tidak menghadap, tidak sah sholatnya. Begitu juga ketika kita menguburkan jenazah, jenazah itu wajib dihadapkan ke arah kiblat. Kalau semisal jenazahnya itu membelakangi kiblat, itu dibongkar, ya dibongkar karena tidak menghadap kiblat. Jadi pernah terjadi satu kejadian nyata di kota Amuntai bahwa ada seseorang yang bermimpi, seseorang jadi ulama meninggal, kemudian dikuburkan kiblatnya. Jadi kiblatnya ini dikuburkan. Nah, akan tetapi arahnya ini berbeda ya, berbeda. Tidak sesuai dengan ke arah kiblat. Nah, sehingga anak almarhum itu bermimpi orang tuanya minta supaya jenazahnya itu dikiblatkan. Mimpi pertama, mimpi malam kedua, malam ketiga sampai malam ke-28 akhirnya dibongkarlah apa namanya kubur tersebut. Setelah dibongkar memang ternyata kubur itu tidak menghadap ke arah Ka'bah. Dan memang setelah 28 hari itu jenazah almarhum itu masih utuh karena memang beliau adalah seorang ulama. Nah, jadi wajib menghadap kiblat. Begitu halnya ketika bahkan kalau kita berada di perahu sekalipun itu tetap kita diwajibkan untuk menghadap kiblat. Nah, tetap menghadap kiblat. Walaupun hanya takbirnya saja kita menghadap. Kemudian ada beberapa tanda-tanda yang disebutkan di dalam kitab Sabilal Muhtadin terkait tentang penentuan arah kiblat. Di antaranya, metode yang paling akurat untuk menentukan arah kiblat disebutkan adalah dengan bintang kutub. Kemudian yang kedua, dengan matahari. Kemudian dengan bulan. Sampai nanti yang paling lemah itu adalah dengan berpedoman pada angin. Nah, berpedoman pada bintang ini bagaimana disebut? Yang pertama, kita harus mengetahui posisi kita itu di mana di permukaan bumi. Posisi kita di mana di permukaan bumi dan kemudian Ka'bah itu di mana lintang bujurnya. Setelah itu posisi utara, selatan itu harus kita mengetahui. Kalau kita tidak punya kompas, maka patokannya bisa dengan bintang kutub utara. Nah, untuk mengetahui kutub utara, kata Syekh Arsyad Al-Banjari, kita tidak bisa mengetahuinya bagi orang yang berada di negeri Banjar. Kalimantan, di negeri Banjar itu, kenapa tidak bisa melihat bintang kutub? Karena letaknya berada di selatan Katulistiwa. Begitu juga yang berada di Pulau Jawa. Di Pulau Jawa tidak bisa melihat bintang kutub utara. Kenapa? Karena letaknya memang berada di bawah Katulistiwa. Yang hanya bisa melihat adalah yang jaraknya itu, jarak maksimalnya adalah 90 derajat. Jadi kalau 90 derajat lebih, jadi dari utara ke kita itu ada bintangnya minus di selatan, maka tidak bisa melihat. Yang bisa melihat seperti halnya Aceh. Nah, Aceh itu bisa melihat arah kiblat. Kemudian juga kalau kita berada di Mekah. Di Mekah itu bisa melihat bintang kutub karena Mekah itu lintangnya 21 derajat. Kemudian di Madinah itu kata Syekh Arsyad juga bisa dilihat karena lintangnya positif 24 derajat. Nah, kalau berada di Mesir semisal, arah kiblatnya bagaimana? Jadi arah kiblat kalau kita dari Mesir adalah daun telinga sebelah kiri ini diarahkan ke bintang kutub. Bintang kutub itu semisal di sana ada lampu terang, ada lampu terang. Nah, lampu terang itu telinga daun telinga kita bagian belakang itu diarahkan ke
lampu tersebut, ya ini bintang kutub lah permisalannya. Maka ketika kita mengarahkan telinga kita bagian belakang, ke daun telinga sebelah kiri ke arah bintang kutub, sebenarnya kita sudah menghadap ke arah kiblat. Kemudian kalau kita berada di Irak, maka arahkanlah kuping telinga sebelah kanan ini ke bintang kutub. Kalau yang tadi kiri, kalau ini arahkan ke apa namanya telinga belakang sebelah kanan ke bintang kutub. Ketika kita menghadap sudah, itu langsung menghadap ke arah Ka'bah. Nah, kemudian bagi orang yang berada di negeri Yaman, arah kiblatnya bagaimana? Arah kiblatnya adalah dengan menghadap ke bintang kutub tersebut. Jadi, kenapa di Yaman itu dengan menghadap ke bintang kutub? Karena Yaman posisinya berada di sebelah selatan Mekah. Kemudian ketika dia menghadap ke utara, ke bintang kutub, maka sebenarnya dia sudah menghadap ke Baitullah, ke Mekah. Kemudian bagi orang yang berada di Syam. Syam itu sebelah utara kota Mekah. Jadi sebelah utara, lintangnya positif. Maka arah kiblatnya adalah ketika dia mengarahkan belakang kepalanya ini ke bintang kutub, berarti dia menghadap ke selatan, itulah arah kiblatnya. Nah, ini pedoman-pedoman dengan bintang. Kemudian Syekh Arsyad Al-Banjari beliau mengatakan ada kaidah yang lebih akurat ketimbang berpedoman pada bintang, pada matahari, bulan, yaitu kita berpedoman dengan posisi garis bujur, garis lintang dan bujur. Nah, lintang dan bujur ini tidak bisa dilihat, tapi hanya diketahui oleh sejumlah orang yang bisa memahami ilmu falak. Nah, sebagai contoh, tadi disebutkan di kota Mekah itu lintangnya adalah lintang utara. Lintang utara 21 derajat. Berarti itu berada di atas khatulistiwa. Kemudian kita yang ada di Jawa itu sekitar 7 derajat, ya 7 derajat. De lintang selatan. Kemudian ini diukur perbedaannya. Jadi setelah mengetahui kita berada di selatan, kemudian Makkah itu berada di sebelah utara daripada khatulistiwa. Ini yang pertama diketahui. Kemudian yang harus kita ketahui yang selanjutnya adalah kita harus mengetahui posisi mana kita ini berada di bujur sebelah mana. Bujur baratkah atau bujur timur? Nah, kalau sekarang kita Indonesia, kita berada di sebelah timur kota Greenwich. Nah, dulu zamannya Syekh Arsyad itu tidak ada dikenal istilahnya Greenwich. Greenwich sebagai titik 0 derajat itu tidak dikenal. Dikenalnya apa pada saat itu? Pada saat itu titik 0 derajat itu berada di Kepulauan Kanari, di Maghrib, yang disebut dengan Jazairul Khalidat. Nah, Syekh Muhammad Yasin Al-Fadani, begitu juga dengan Syekh Nawawi Al-Bantani mengemukakan bahwa titik 0 derajat itu adalah Jazairul Khalidat. Jazairul Khalidat itu sebuah pulau di Kepulauan Kanari. Saya baca itu ada Isbani, di Spanyol. Nah, di Spanyol, di barat sana. Nah, itu kemudian ini yang ditetapkan oleh Syekh Arsyad Al-Banjari. Jadi kalau lintangnya sudah diketahui, kemudian lintang Ka'bah diketahui juga, kemudian berapa selisih nanti antara bujur keduanya, baru setelah itu kita mengambil garis. Ada dua cara. Bisa dengan peta. Kalau dengan peta itu artinya pendekatan yang digunakan adalah pendekatan navigasi. Tapi kalau kita menggunakan segitiga bola dengan menggunakan rubuk mujayab, itu juga bisa. Nah, Syekh Arsyad itu menggunakan dengan segitiga bola, ya, dengan apa, kalau bahasa matematika sekarang itu disebut dengan sin, cos, tan dan lain sebagainya. Dalam bahasa kitab itu ada yang namanya jaib, jaib taman, jaib mangkus dan seterusnya. Nah, kalau saya berargumen kalau kitab yang falak yang ditulis oleh beliau itu beracuan pada kitab pada rubuk mujayab dalam perhitungan arah kiblatnya, itu bisa dihitung, bisa dilihat rubuk mujayab itu seperti apa. Jadi rubuk mujayab itu seperti ini bentuknya. Nah, ini rubuk itu artinya seperempat. Nah, jadi dalam bahasa astronomi disebut dengan kuadran sinus. Ini alat
instrumen astronomi atau instrumen ilmu falak untuk mengetahui menghitung waktu sholat. Nah, ini yang dipergunakan oleh Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari. Nah, kemudian dari mana saya mengambil ini yang ditulis oleh Sayyid Usman Betawi, Mukti Betawiyah dalam kitabnya Nafa'isun Nihlah fi Wasail Qiblah. Di dalam buku yang ditulis oleh Syekh Abdul Qahar. Syekh Abdul Qahar ini adalah ulama besar Indonesia ya di Batavia yang beliau itu menyambut kedatangan Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari ketika datang dari Mekah di Batavia. Nah, ini bukunya berbicara tentang ini naskah naskah kuno berbicara tentang arah kiblat dan waktu salat dengan rubu' hujayah perhitungannya. Oke. Itu yang berkaitan dengan tentang arah kiblat. Tidak semua jenazah itu harus dikuburkan ke menghadap ke Baitullah. Jadi ada jenazah yang diharuskan dia itu membelakangi kiblat. Di antaranya adalah kalau kita orang biasa, ya kalau kita orang biasa dulu, itu kita wajib menghadapkan jenazah itu ke arah Baitullah, ke arah Ka'bah. Nah, tapi kalau semisal yang meninggal jenazah itu adalah seorang perempuan yang non-muslim, kemudian ada mengandung seorang janin, maka anaknya itu diarahkan jenazahnya ini membelakangi kiblat. Karena dengan posisi membelakangi itu, maka janinnya ini adalah akan menghadap ke Ka'bah Baitullah. Karena janin ini adalah dikategorikan sebagai muslim seperti itu, walaupun ibunya non-muslim. Nah, ini yang pertama terkait tentang arah kiblat. Kemudian yang kedua terkait tentang waktu sholat. Nah, Syekh Arsyad sebelum lebih lanjut beliau membahas tentang waktu-waktu sholat, beliau membahas tentang mengapa sholat itu jumlah rakaatnya 17. Di antaranya kenapa 17 itu, yaitu karena pada umumnya manusia itu dia itu bangunnya itu 17 jam. 17 jam waktu bangunnya. Kemudian kenapa 5 waktu? 5 waktu itu menggambarkan 5 kejadian kita. Mulai lahir kecil, kemudian menjadi anak-anak, kemudian kita menjadi dewasa, kemudian menjadi bapak-bapak. Jadi dimulai dengan terbit matahari itu merupakan simbol kehidupan manusia sehingga akhirnya nanti kita tenggelam. Nah, kemudian terkait tentang waktu-waktu salat. Syekh Muhammad Arsyad beliau membagi waktu-waktu salat itu ada zuhur, kemudian maghrib, asar, isya dan subuh itu dibagi beberapa waktu bagian. Ada yang disebut dengan waktu fadilah. Yang kedua, ada yang disebut dengan waktu ikhtiar. Yang ketiga, yang disebut dengan waktu jawaz. Ada lagi disebut dengan waktu karohah dan juga ada disebut dengan waktu hurmah. Nah, waktu-waktu sholat ini berdasarkan perhitungannya tidak disebutkan, tapi hanya berdasarkan waktunya. Tapi ada poin-poin penting di antaranya untuk waktu isya, beliau mengatakan waktu isya itu dimulai ketika sudah hilang yang namanya syafaq ahmar atau mega merah. Ini dalam mayoritas mazhab Syafi'i sampai syafaq ahmar. Akan tetapi abdolnya, kata beliau, adalah ketika kita mengundur waktu sholat itu sampai nanti syafaq abiyat itu yang hilang. Jadi ketika syafaq ahmar, kemudian hilang setelahnya itu syafaq syafaq asfar, setelah itu baru ada namanya syafaq abiyat. Nah, kalau hilang setelahnya, baru kita disunahkan abdulnya melakukan sholat isya. Kemudian berkaitan dengan waktu asar, semisal waktu asar itu ada dua. Yang pertama di dalam mazhab Syafi'i, waktu asar itu manakala kita panjang bayangan itu sama dengan tinggi tombak atau tinggi suatu benda. Kalau sama panjang bayang-bayangnya, itu artinya awal masuk waktu asar. Tapi malaikat Jibril itu datang lagi kepada Nabi Muhammad ketika panjang bayang-bayang itu 2 kali lipat. Nah, kata para ulama dalam mazhab Syafi'i, itu merupakan yang pertama.
Ketika panjang bayang-bayang, bayang, ketika panjang bayangan itu sama dengan panjang tongkat, itu merupakan waktu fadilah untuk melakukan sholat asar. Kemudian ketika panjang bayang-bayang itu 2 kali lipat, itu menunjukkan mulainya awal waktu ikhtiar. Yang paling afdol melaksanakan sholat itu adalah di waktu waktu fadilah. Setelahnya kita melakukan sholat itu di waktu ikhtiar. Nah, batas kita menunda sholat itu kapan? Jadi waktu sholat itu panjang. Semisal zuhur sampai sebelum asar, panjang. Kemudian asar sampai sebelum maghrib juga panjang. Isya juga sampai nanti sebelum subuh, panjang waktunya. Kapan batasan waktu kalau kita mau menunda sholat-sholat itu? Kalau kita mau menunda, itu kata Syekh Muhammad Arsyad, minimal maksimal penundaan itu adalah separuh waktu itu. Jadi kalau semisal Isya jam 8, kemudian subuh itu jam 4, maka dibagi dua. Tengah-tengahnya adalah jam 12 malam. Maka maksimal kita melakukan sudah melakukan sholat Isya itu adalah jam 12 malam. Ini ketika menunda waktu sholat. Nah, berkaitan tentang awal bulan, nah ini yang menarik karena kita sebentar lagi hari raya. Disebutkan di dalam kitab Sabilul Muhtadin ini bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau itu senantiasa berpuasa 29 hari. Jadi 29 hari saja. Jadi kata Rasulullah, asyhuru hakada wa hakada hakada. Jadi bulan itu ada kalanya berumur 29 hari, ada kalanya berumur 30 hari. Akan tetapi Rasulullah itu seumur hidupnya melakukan puasa Ramadan itu senantiasa 29 hari. Cuma satu hari saja beliau melakukan puasa itu satu hari. Cuma melakukan 30 hari. 30 hari beliau lakukan itu cuma satu kali. Selebihnya beliau melakukan puasa 29 hari. Nah, ini di dalam kitab disebutkan seperti itu. Nah, kemudian bagaimana kita menetapkan awal Ramadan? Jadi, awal Ramadan itu bisa ditetapkan yang pertama dengan ruqyah. Yang pertama caranya dengan ruqyah. Ruqyah tidak bisa, maka menggunakan istiqmal. Jadi menggenapkan bulan. Jadi kalau hari ini tidak terlihat, malam tanggal apa namanya? Tanggal malam ke-30 itu tidak terlihat, maka kita besoknya tetap berpuasa atau besoknya tetap masih di bulan Syakban, belum masuk puasa. Jadi harus dengan ruqyah yang pertama, yang kedua adalah dengan istiqmal. Yang ketiga dengan adanya khabar mutawatir. Yang dimaksud dengan khabar mutawatir itu kita mendapatkan banyak berita orang menyampaikan bahwa kita itu memang masuk sudah satu Ramadan atau satu Syawal. Itu khabar mutawatir. Yang ketiga dengan ijtihad. Nah, jadi ini baterai lemah. Jadi yang pertama dengan ruqyah, yang kedua dengan istiqmal, yang ketiga dengan khabar mutawatir, yang keempat dengan ijtihad. Ijtihad bagi siapa? Bagi orang yang semisal dia itu menjadi tawanan perang, kemudian ditempatkan di suatu tempat, dia tidak tahu ini puasa atau hari raya sudah. Nah, tapi dia berijtihad. Ijtihadnya itu diantaranya adalah disebutkan kalau semisal dia melihat ada lampu terang yang ditaruh di atas menara, atau pada urufnya itu ditembakkan meriam, ada suara meriam, itu menandakan masuknya bulan baru. Ini seperti halnya pada masa-masa kita di Hindia Belanda, disebutkan juga dalam kitab Mizan al-I'tidal bahwa pada zaman dahulu untuk menandakan masuknya puasa dan hari raya itu dengan apa namanya menembakkan peluru meriam ke langit, ya, peluru meriam itu ditembakkan sehingga itu menandakan masuknya bulan baru, dan itu hanya diketahui, hanya berlaku bagi mereka yang menjadi statusnya tawanan. Jadi kalau tidak tawanan maka statusnya tetap ruqyah, istiqmal, khabar mutawatir, dan ijtihad. Bagaimana dengan hisab? Nah, jadi Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari beliau tidak mendasarkan masuknya awal bulan itu dengan hisab, tapi dengan ruqyah dan atau istiqmal atau dengan khabar mutawatir, tidak dengan hisab. Nah, kenapa tidak dengan hisab? Ya, karena hisab itu kata beliau itu hanya berlaku bagi orang yang ahli hisab saja. Orang yang tidak ahli hisab dia tidak boleh ikut-ikutan. Jadi
Kalau seseorang ahli hisab, besok puasa itu berlaku buat boleh dia mengamalkan hisabnya itu untuk dirinya sendiri, tapi tidak untuk orang lain. Nah, ini berkaitan dengan masuknya puasa. Lalu ada lagi, kalau semisal disebutkan, bagaimana ada seseorang yang dia itu melihat dalam mimpi Rasulullah itu mengabarkan kepada dia. Jadi kata Rasulullah, besok adalah puasa, besok hari raya. Dia dapat kabar itu dalam mimpi. Nah, bagaimana, apakah diterima yang hal seperti itu? Jadi kata Syekh Muhammad Arsyad, hal yang demikian itu tidak bisa diterima. Seorang hakim tidak boleh menerima persaksian hanya berdasarkan mimpi melihat Nabi dalam mimpinya. Jadi mimpi melihat Nabi, Nabi mengabarkan besok puasa atau besok hari raya, ini tidak bisa dijadikan pegangan. Bukan meragukan dia bertemu Nabi, tidak. Akan tetapi karena dia itu statusnya dalam keadaan tidur, sehingga tidak bisa dijadikan pegangan. Kemudian seseorang yang melihat hilal itu dia harus bersaksi. Persaksiannya bagaimana? Jadi dia bersaksi, wahai Tuan Hakim atau Qadi, saya betul-betul melihat hilal. Bukan dengan ucapan saya apa namanya menyatakan besok puasa, itu tidak. Akan tetapi harus berdasarkan saya melihat hilal. Dan tidak disyaratkan harus berapa orang. Khusus puasa cukup dengan satu orang saksi yang dia itu adil dan bukan anak-anak, bukan anak-anak. Nah, kemudian kalau persaksiannya diterima, maka qadhi memutuskan besok puasa atau tidak dengan keputusan yang dilihat oleh perukyah tadi. Nah, kemudian di dalam kitabnya Sabilul Muhtadin ini disebutkan, Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjiri menjelaskan bahwa kita yang berpuasa di Pulau Jawa, kemudian apakah kita mengikuti pendapat orang yang berpuasa di Malaysia atau di Singapura atau di Brunei atau di negara-negara lain, itu ternyata disebutkan di sini tidak. Karena Indonesia, negeri kita itu mempunyai satu matlah. Jadi matlah kita itu berbeda dengan Mekah. Mekah berbeda dengan Mesir. Mesir berbeda dengan Indonesia. Sehingga perbedaan matlah, kalau semisal di Indonesia melihat hilal, tidak lantas daerah yang berada di sebelah barat itu mengikuti Indonesia. Kalau semisal di Mekah itu melihat hilal, tidak lantas kita yang berada di Indonesia ini ikut-ikutan dengan Mekah. Atau kita ikut-ikutan dengan ruqyah, hasil ruqyahnya Mesir, itu tidak. Karena kita berlainan matlah. Nah, disebut satu matlah itu manakala jarak antara negeri yang satu dengan negeri yang lain itu sebesar 24 parsah. Atau dalam kitab yang lain disebutkan sebesar 8 derajat. Jadi kalau selisih antara negeri A dengan negeri B itu lebih besar daripada 8 derajat, maka itu disebut dengan berbeda matlah. Ikhtilafun matlah. Tapi kalau apa namanya Jawa dan Madura ini berdekatan, sehingga itu disebut dengan apa namanya berada pada satu matlah, ittihadul matlah. Nah, ini berkaitan dengan awal bulan Qamariyah. Kemudian disebutkan juga, kalau semisal seorang saksi melihat hilal, mohon maaf pemirsa, baterai kita mau habis, nanti apa namanya mudah-mudahan cukup kajian kita kalau semisal habis. Oke, kita lanjutkan. Untuk seseorang yang melihat hilal, jadi ada orang melihat hilal, dia melihat hilal pada malam ke-30 bulan Ramadan atau pada malam ke-30 Syawal, dia melihat hilal, ya. Akan tetapi dia ini lambat mengabarkan kepada qadhi, sehingga persaksiannya ini besok itu orang masih puasa. Semestinya besok itu hari raya, tapi karena dia terlambat mengabarkan, akhirnya besok itu menjadi puasa. Kalau dia sampaikan pada besok harinya sebelum zuhur, sebelum waktu istiwa, maka kita hendaknya mengumpulkan jamaah, kemudian kita sholat Idul Fitri pada hari ke-30 Ramadan yang kita sangka 30 Ramadan, padahal itu sudah masuk satu Syawal. Maka semisal jam 10 dia mendapatkan kabar sebelum zuhur, kumpulkan manusia, kita berbuka puasa, dan kita sholat Idul Adha.
Salat Idul Fitri. Kemudian kalau semisal dia itu mengabarkannya setelah zawal, kalau setelah zawal itu artinya waktu salat Idul Fitri itu sudah habis. Kalau waktu salat Idul Fitri sudah habis, maka kita setelah zawal itu pada tanggal 30 bulan Ramadan kita membatalkan puasa kita karena ada orang yang melihat hilal pada hari sebelumnya. Kita batalkan puasa kita, salatnya nanti besok. Nah, ini yang berlaku ya bagi orang yang melihat hilal pada malam ke-30 Ramadan, akan tetapi dia terlambat untuk mengabarkan kepada qadhi dan kesaksiannya baru diterima sebelum atau sesudah zawal atau sesudah zuhur. Kalau sebelum zuhur, maka batalkan puasanya, kemudian dia mengerjakan sholat Idul Fitri. Kalau setelah zuhur, maka batalkan puasanya, sholat Idul Fitrinya dilakukan pada besok harinya. Ini sampai apa namanya berkaitan tentang awal bulan Qamariyah. Oke, sebentar. Ini sudah apa namanya ada beberapa hal lagi yang apa namanya yang akan perlu disampaikan. Betapa pentingnya kita ya sebagai intisarinya, betapa pentingnya belajar ilmu falak termasuk juga masalah arah kiblat, bahwa di kubur itu kita akan ditanya wama kiblatuka. Jadi ada marabbuka, waman nabiyuka, siapa Tuhanmu, siapa nabimu, wama kiblatuka, dan apa kiblatmu itu kemana? Maka kita mengatakan kiblat kita adalah wal ka'batu kiblati. Orang yang Islam pasti akan mudah ya untuk menjawab yang demikian tersebut. Nah, kemudian terakhir, Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari itu mengakui adanya sholat isyraq karena ada sebagian orang yang menganggap sholat isyraq itu tidak ada. Tapi disebutkan dalam Sabilul Muhtadin, sholat isyraq itu ada dilakukan setelah matahari terbit. Kemudian piringannya itu keluar daripada ufuk seutuhnya. Ketika keluar daripada ufuk seutuhnya, maka disunatkan sholat sunnah isyraq. Yang mengatakan seperti ini selain Syekh Muhammad Arsyad adalah Syekh Muhammad Nawawi bin Umar Al-Bantani dan juga Syekh Muhammad Yasin bin Muhammad Isa Al-Fadani. Khusus Fitri, kembali kita ke Idul Fitri. Idul Fitri itu abdolnya kita waktunya itu jangan terlalu cepat melakukan sholat id. Diundur. Walaupun sudah setinggi tombak, diundur. Kenapa? Untuk memberikan kesempatan bagi orang untuk melakukan untuk melakukan pembagian zakat fitrah. Dan khusus Idul Adha, sholat id itu diutamakan, dipercepat. Kenapa dipercepat? Karena nanti setelah Idul Adha kita akan melakukan yang namanya penyembelihan hewan kurban. Nah, demikian ringkasan-ringkasan poin-poin karena menyingkat waktu dan juga baterai sudah habis. Oke, itu yang bisa dapat kami